Ini ya situasi dan kondisi di Padang Arafah yang saat ini sudah semuanya sudah terpasang AC ya kondisinya. Kita lihat ke dalam, ini sudah semua sudah terpasang AC. Jadi sejuknya, termasuk suasana. Ini airnya, pendingin udaranya ini sudah nyala ini ya. Kita akan cek toiletnya ya, review toiletnya ya. Ada juga yang request, Mas Sawi tolong di review tentang toilet-toiletnya. Jadi toiletnya seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, Mas Sawi. Saat ini saya berada di Tanah Arafah, Padang Arafah ya. Di mana di sini adalah nanti jamaah haji melaksanakan inti rukun haji. Dan di video kali ini saya akan berbagi suasananya ya, yang saat ini menjelang pelaksanaan haji tahun 2023. Kita berada di kawasan Arafah, Padang Arafah. Ini Padang Arafah ini meliputi Jabal Rahmah, Masjid Namirah, dan sangat luas sekali. Dan di Padang Arafah saat ini juga banyak sekali ditanami pepohonannya. Ribuan pepohonan telah ditanami, salah satunya adalah pohon Soekarno. Ini salah satu hadiah dari Bapak Presiden RI kita ya. Ini namanya pohon Soekarno di sini yang terkenal nih. Kalau di daerah saya ini namanya pohon Mauni ya. Jadi keunggulan pohon Soekarno ini termasuk tahan terhadap panas ya. Oke, di video kali ini saya akan melihat situasi dan kondisi terkini ya, perkembangan pembangunan tenda-tenda yang ada di Arafah, yang nanti Arafah ini salah satu pelaksanaan inti rukun haji yaitu wukuf. Kita lihat ini ya, AC-nya sudah terpasang ya. Masya Allah, AC-nya baru ini. Tiap tahun AC-nya baru ini ya. Kita akan lihat ke dalam ini ya, seperti ini ya. Ini nanti kelak yang akan ditempati jamaah haji, ini gambarannya seperti ini ya. Ini adalah tenda Arafah. Kita akan review ya. Nah, ini room tournya, room tournya jamaah haji untuk melaksanakan inti rukun haji. Jadi ini seperti ini gambarannya. Saat ini jam 10:30 di Tanah Arafah, ini belum ada AC, akan tetapi sudah sejuk ya. Sudah sejuk. Ini tendanya menggunakan terpal, akan tapi terpalnya ini sangat tebal sekali nih, tebal. Dan inilah AC-nya. Jadi AC-nya menggunakan AC apa nih namanya? AC yang besar ya, AC yang besar, bukan AC split itu, AC yang besar. Ini satu tenda ini menampung kurang lebih sekitar ratusan ya, ratusan jamaah ini nanti kelak. Jadi untuk saat ini pembangunan tenda sudah siap ya, sudah siap, kelistrikan sudah, AC sudah, tenda-tenda semuanya sudah berdiri ya. Ini nanti tinggal meratakan tanahnya dan menggelar karpet ya. Menggelar karpet ini nanti sudah selesai ini ya. Ini AC-nya ya, seperti ini. Jadi satu ruangan ini ada AC 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 AC. Dan ini nampung ratusan, sepertinya ini satu ruangan ini untuk satu kloter ini nanti ya, sekitar 450 jamaah ini mampu ini ya. Ini gambaran tenda yang ada di Padang Arafah yang saat ini sudah siap ya, sudah siap, tinggal menggelar karpetnya saja ya. Jadi Arafah ini salah satu rukunnya, rukun haji ya. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah semua jamaah haji yang melaksanakan haji tahun ini harus berkumpul di sini, di tempat ini ya. Bahkan jamaah haji reguler itu tanggal 8 Dzulhijjah mulai bergerak ya ke kawasan ini. Tanggal 8 Dzulhijjah bergerak, tanggal 9 semuanya sudah dipastikan di sini. Dan di tanggal 9 Dzulhijjah jamaah-jamaah sudah melaksanakan wukuf. Jadi wukuf itu hanya sehari ya.
tanggal 9 Dzulhijjah, hanya hari itu ya. Wukuf tanggal 8 kemudian keluar tanggal 9 tidak bisa. Wukuf tanggal 10 juga tidak bisa, hanya satu hari itu ya. Misalkan kita kelewatan ya, tanggal 9 tidak bisa, kita wukuf tanggal 10, haji kita tidak sah. Jadi hukumnya ini rukun haji ya. Apabila tidak dilaksanakan, nanti hajinya tidak sah dan dia harus mengulang tahun-tahun berikutnya. Ini situasi dan kondisi. Ini namanya tanah Arafah ya, atau padang Arafah yang terkenal dengan padang Arafah. Ini Mas Awi secara khusus menelusuri ini ya, situasi dan kondisi di padang Arafah, tanah Arafah ya. Tenda-tendanya sudah siap semuanya, ini tinggal menghampar karpet, ini tinggal diturunkan, udah jadi ini, tinggal siap. Jadi pada intinya ini tenda-tenda yang ada di Arafah ini sepertinya sudah siap ditempati oleh jamaah. Oke, saya akan melihat ke depan persiapan-persiapan yang saat ini telah tercapai ya. Saat ini jamaah haji sudah memasuki Madinah ya, bentar lagi akan memasuki kota suci Mekah Al-Mukarramah. Jadi belum semuanya rampung ya, masih sebagian juga belum dirampungkan ya. Kita akan melihat di tempat lain ya. Ini di kawasan ini sudah selesai ya, sudah selesai, tinggal menghampar hamparan tikar ya, hamparan karpetnya ini. Kita lihat ke sana, semuanya sudah sepertinya sudah rampung ya di kawasan ini ya. Ini namanya tanah Arafah ini seperti ini ya, di mana jamaah haji nanti tanggal 9 Dzulhijjah ini melaksanakan wukuf. Wukuf ya artinya adalah berhenti atau berdiam diri ya di tanah Arafah ini. Jadi di tanah Arafah ini nanti jamaah tuh benar-benar disunahkan untuk memperbanyak zikir ya, memperbanyak muhasabah, meminta ampunan kepada Allah, karena disinilah nanti jamaah tuh ada jaminan dari Allah ya, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam suatu hadis, man hajja falam yarfus walam yarzuk raja'aka yaumul waladatu ummuh ya. Jadi barang siapa yang berhaji kemudian tidak berbuat fasak dan rafas, maka mereka seperti dilahirkan oleh ibundanya ya. Jadi seperti bayi lahir yang tanpa dosa seperti ini ya. Situasi dan kondisi tendanya yang ada di Arafah ya. Sekali lagi, ini ya situasi dan kondisi di padang Arafah yang saat ini sudah semuanya sudah terpasang AC ya kondisinya. Kita lihat ke dalam, ini sudah semua sudah terpasang AC ya. Jadi sejuk ya, termasuk suasananya sejuk ya, anginnya semilir ya ini. Jadi ini tenda ini sangat kokoh sekali ya. Ini bahannya dari aluminium yang sangat tebal sekali ini ya. Ini kita berada di Arafah. Kita akan melihat di tempat lain ya selain di sini. Oke. Kita akan lihat review di tempat lain ya. Di kawasan ini hampir semuanya sudah selesai ya tenda-tendanya, sudah terbangun, sudah berdiri ya. Kawasan Padang Arafah. Oke, kita akan menelusuri menggunakan mobil untuk melihat situasi dan kondisi di Padang Arafah. Oke, kita akan menelusuri Padang Arafah ya. Jadi Arafah ini sangat luas sekali ya. Walaupun luas ini nanti kalau di musim haji tanggal 9 Dzulhijjah itu, Arafah ini seperti lautan umat manusia ya. Karena semua yang melaksanakan ibadah haji dipastikan mereka hadir di sini ya.
entah itu yang sehat ataupun yang sakit, semuanya hadir di sini. Kalaupun orang yang sakit bagaimana di rumah sakit? Kalau misalkan dia opname atau koma gitu, dia akan dibawa ke sini juga ya oleh petugas kesehatan menggunakan ambulan. Jadi namanya adalah Wukuf Safari. Kita cek di sini, di kawasan ini sepertinya ini belum jadi ya, ini masih dibangun tiang-tiangnya ya, belum begitu jadi di sini ya. Kita cek, Kak. Nah, ini baru kerangka-kerangkanya yang dibangun ya. Kita menelusuri di kawasan Arafah ini. Ini di kawasan ini belum jadi ya. Tadi yang di pertama kali tadi sudah jadi. Jadi ini masih ada waktu banyak ya. Masih ada waktu 1 bulanan. Masih cukup lah untuk membangun tenda-tenda yang ada di kawasan Arafah ini. Jadi jamaah haji itu nanti ketika wukuf itu tanggal 9 kemudian meninggalkan Arafah ini, mulai terdengar suara azan maghrib Allahu Akbar, itu sudah jamaah sudah mulai keluar ya. Karena nanti jamaah sholat maghribnya biasanya di jamaah takhir ya di Muzdalifah ya. Jadi sholat maghrib dan isya dijadikan satu di waktu sholat isya. Ini situasi dan kondisinya di Arafah. Jadi ini untuk video ini adalah untuk menjadi gambaran ya, khusus para jamaah haji yang tahun ini benar-benar dipanggil oleh Allah ya untuk melaksanakan haji. Inilah gambaran nanti kelak tanggal 9 ya, jamaah haji nanti akan melaksanakan wukuf di tanah Arafah ini. Ini persiapan-persiapannya. Kalau di depan ini sudah hampir jadi ya, di depan ini kita akan tengok ya, yang di depan ini khususnya kita akan turun lagi ya untuk melihat di sini ya. Jadi belum semuanya jadi ya. Nah, ini belum jadi yang di sini ya. Ini tenda-tenda yang ada di Arafah ini seperti ini, hampir semuanya sama ya. Ini menunjukkan ini adalah satu proyek. Proyeknya sama ya. Kita akan turun, akan lihat lagi ya seperti apa tentang persiapan tenda yang ada di Arafah ini. Ini tenda-tendanya ya. Ada tendanya ya. Ini bahan-bahannya ini tetap sama ya. Ini bahannya dari aluminium. Kita mau cek ke bawah ya untuk melihat. Wah, ini airnya, pendingin udaranya ini sudah nyala ini ya. Kita akan cek toiletnya ya. Review toiletnya ya. Ada juga yang request, Mas Sawi tolong di review tentang toilet-toiletnya. Jadi toiletnya seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sisi ini 10, sisi sana 10, berarti 20 ini. Ini airnya juga sudah mengalir nih ya. Ini air yang mengalir di tanah Arafah. Airnya jernih banget. Ini sudah bersih juga. Kita akan lihat toiletnya. Oh, masih dikunci ya toiletnya ya. Toiletnya dikunci, guys. Ini ya, airnya sudah mengalir. Ini tinggal masang AC, kemudian masang karpet, sudah selesai. Ini tenda-tendanya, guys. Persiapan tenda di Arafah ini salah satu inti rukun haji ya, yaitu wukuf. Al-Hajju Arafah. Itu adalah di tanah Arafah ini, salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Oke, itulah tadi ya, saya secara khusus ya berbagi suasana terkini ya dari Arafah, tempat di mana jamaah haji nanti kelak akan melaksanakan inti rukun haji yaitu wukuf. Ini sangat penting sekali, jamaah haji ini harus datang ke sini ya, melaksanakan wukuf di sini. Kalau tidak melaksanakan wukuf di sini, hajinya tidak sah dan harus mengulangi tahun-tahun berikutnya. Sekian talian kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan manfaat para pemirsa semuanya. Tetap dukung channel kami yang akan selalu mengabarkan tentang kabar haji tahun ini dan kabar kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.